Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Baik, kali ini saya akan berbagi tutorial cara menambahkan font estetik di aplikasi PL. Tentunya aplikasi ini cocok untuk YouTuber pemula ya, untuk edit video. Baik. Yang pertama yang kita lakukan adalah mendownload font ya. Jadi saya menggunakan Google ya. Kita tulis font ya. Kita tunggu teman-teman. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman. Di sini kita bisa download ya sepuasnya, gratis. Mana yang kita suka kita bisa download ya. Di sini saya akan mencoba download ya font base school ya. Kita klik download ya. Kita download. Selanjutnya saya mendownload Metal Lady. Kita download lagi aja ya. Saya coba cari yang lain aja ya. Di sini saya akan coba cari ya. Di sini akan coba ya. Nah, font Java ada seperti ini teman-teman. Ini saya akan download semuanya. Nanti saya akan tambahkan di PN. Kita downloadnya teman-teman. Cepat lagi. Jawabannya ternyata banyak ya teman-teman. Baik teman-teman, saya kira sudah ini ya, sudah banyak ya yang kita download ya. Banyak, kita kembalikan lagi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke VM ya. Nah, ini aplikasinya teman-teman. Kita buka ya. Tampilannya seperti ini teman-teman. Nah, karena kita mau menambahkan font, di sini ada tampilannya tutorial, template, filter, musik, PX suara, font. Nah, karena kita mau menambahkan font, kita klik yang font ya teman-teman. Kita langsung import ke dari file manager. Kita klik teman-teman. Nah ini teman-teman fontnya tadi. Kita ekstrak ya, kita pilih. Nah, fontnya sudah masuk teman-teman. Lalu kita tambah lagi, klik tanda plus ya. File manager, kita klik selanjutnya ya. Kita tambahkan semua. Tambah lagi. Siapa mau? Selanjutnya kita tambahkan terus ya. Kita masukkan semua yang kita download tadi. Dan seterusnya ya. Kita tambahkan yang terakhir ya teman-teman. Let's go. Oke teman-teman, karena kita sudah memasukkan semua atau menambahkan fontnya, kita akan coba melihat ya. Kita kembalikan lagi. Nah, ini kita akan
mencoba melihat pom yang tadi ya. Selanjutnya kita memilih tanda plus ya, yang di bawah ini kita mau buat project baru ya. Kita pilih project baru, saya pilih foto ya. Nah ini saya pakai yang foto yang ini aja. Nah ini teman-teman ya, kita pakai yang untuk YouTube ya. Nah selanjutnya kita mencoba melihat ya form yang tadi ya, kita pilih tambahkan ya yang teks ya yang di bawah gambar musik ini. Kita pilih teks. Kalau ada tampilan seperti ini teman-teman, kita pilih yang standar aja ya. Nah ini warnanya putih, kita ubah dulu ya biar kelihatan teman-teman. Kita pilih yang warna ya, ini kita pilih warna merah ya, warna merah aja teman-teman. Lalu kita balik lagi ke teks, kita tulis misalnya cara menambahkan font font aesthetic a s di aplikasi IR. Nanti kita bagi dua aja ya teman-teman, kita enter aja biar kelihatan semuanya. Nah jadi seperti itu teman-teman. Nah bagaimana dengan font yang tadi, kita selanjutnya kita pilih A ini ya, A besar sama A yang kecil. Nah bentuk fontnya seperti ini teman-teman. Coba kita pilih capan. Nah tulisannya seperti ini teman-teman fontnya. Lalu misalnya kita coba pilih font Japaloka. Nah kalau kita tampilan seperti ini, kalau kita mau kecilkan ukurannya tinggal kita tarik geser ini seperti ini. Caranya mudah teman-teman. Misalnya saya coba lagi memilih misalnya font Moralides. Nah fontnya seperti ini teman-teman. Lalu saya coba lagi memilih font Behind T. Nah tulisannya seperti ini teman-teman. Saya coba font misalnya Signature. Nah di sini sebagian sudah ada teman-teman font. Jadi kalau kita misalnya mau menambahkan font ini, caranya ikuti tutorial ini. Jadi teman-teman tahu cara menambahkan font ya di aplikasi PN. Untuk mendapatkan font PN ini teman-teman bisa download ya, atau klik link di bawah ya di deskripsi. Oke teman-teman, sekian tutorial dari saya cara menambahkan font aesthetic di aplikasi PN gitu ya. Caranya sangat mudah teman-teman.
Jadi apabila teman-teman kesulitan untuk menambahkan pon atau bosen ya dengan pon yang cuma sedikit, teman-teman bisa menambahkan ponnya ya di aplikasi VPN. Oke, di tutorial dari saya, sampai ketemu di tutorial selanjutnya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman ya.